kita ke ruangan Aspi. Permisi. Aspi jane ruangan opo? Permisi. Ini coy. Oh, ada baju perawat. Bajunya cewek, baju perawat. Wow, berantakan banget. Mungkin ini asrama coy, atau ya ruang salin juga. Aspi apaan sih? Buset, gua nemu beginian. Ya, ruangan ini rata-rata beli kardus. Gue denger-denger aja dari tadi. Ini sih sama aja. Tuh. Baju perawat. Gue gak tau apa. Ya, mungkin ini lah. Rumputnya udah 2 meter lebih tuh coy. Ini ruangan apa nih? Ini ruangan nyantai. Oke. Misi. Oke, ini kamar mandi coy. Buset, ada aja yang namanya sumur di tengah-tengah begini. Hanya memuai kamar mandi toilet. Ini sumur. Gua gak tahu ada cerita apa di sumur itu. Kita abaikan saja. Ada ruangan lagi. Permisi. Oh, Aspi itu ternyata asrama perawat putri atau asrama putri. Gua nggak tahu deh. Semuanya berbentuk kamar. Semuanya berbentuk kamar dan ada ranjang susunnya guys. Ini ruangan. Ruangannya ini hanya plong ya, los. Gak ada apa-apa. Gak ada sekat, gak ada perabot apapun. Yang ada cuma rumput segitu. Lu kebayang gak? Ini sih. Halo. Benar. Ada yang nyusun kursi ke atas dan plafonnya bolong. Apakah yang ada di benak mereka? Bodoh amat. Kita lanjut lagi. Ini terkunci. Ups, kaki gua nyangkut. Ini ada sarang laba-laba melintas. Berarti dalam jarak waktu sekian lama tidak ada orang yang kesini. Kita biarkan sarang laba-laba itu tidak rusak. Berarti kita kudu mutar. Kenapa kok mutar? Gua nggak mau merusak sarang laba-laba itu. Kasihan kalau kita merusak sarang laba-laba. Udah hidupnya tergantung begitu. Masa iya kita tabrak terus rusak. Berarti kita lewat sumur lagi coy.
Oke. Ini adalah ruangan yang udah kita lewati tadi. Gua muter karena di situ ada sarang laba-laba dan gua kagak mau merusak sarang laba-laba. Kalau gua terabas, gua kudu ngelewatin rumput segitu. Resiko ke gua. Sarang laba-laba itu ada di pintu itu. Oke. Gua tadi lewat mana ya? Bentar. Oh, bukan. Salah ya. Gua lewat sini. Oke ya. Berarti itu tadi yang tembus ke pintu security. Kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Maju lagi. Memasuki yang bisa dimasuki, mengeksplor yang bisa dieksplor, dan tinggalkan yang tidak bisa kita masuki. Yang tertutup jangan diterobos. Buset. Ini ruang anggur. Gue inget banget keranjang ini. Apa yang terjadi dengan keranjang ini beberapa bulan yang lalu. Permisi. Ini ruang penjaga atau kepala ruangan mungkin. Ya. Terus. Ini ada keranjang lagi. Permisi. Ini ruangan farmasi mungkin. Yang jelas ada kaitannya dengan perawat. Gue gak tahu ini ruangan apa, tapi ada boxnya bayi di situ. Oke, lanjut lagi di ruangan yang ini. Gue ingat beberapa waktu yang lalu ada konten kreator dari Jakarta. Oh iya, ini kalau ngeliat dari ruangannya sepertinya ini ruang rawat inap untuk anak ya. Sepertinya begitu. Kita kembali ke lorong satunya. Dilarang masuk kecuali petugas. Oh, ini dapur. Itu dapur. Ini ruang rawat inap juga. Sepertinya ada box-box bayi begitu. Mungkin ini ruang bersalin. Mungkin saja. Ruang bersalin. Mungkin saja ruang anak. Dilarang merokok. Buset, mau merokok di mana? Siapa yang mau merokok di tempat kayak begini? Ngeri, euy. Kita coba telusuri. Ini keranjang ini nih, yang fenomena nih, box bayi ini nih. Oke, kayaknya ini ada ruangan lagi. Oh, itu ke yang manggis tadi tuh. Itu yang ke manggis. Ini ruangan apa deh? Oh, sorry ya, ternyata itu kamar mandi. Dan bisa kalian lihat ya, itu lampu udah pinggir jalan, jadi gue gak perlu explore ke sono. Ini ruangan apa nih?
sini bangunannya terpisah-pisah, tetapi memiliki kisah masing-masing. Oke. Kita kembali guys. Keranjang itulah yang bikin gua halu masuk ruangan ini. Kira-kira siapa yang ingat dengan keranjang ini? Ada yang ingat? Ada yang ingat dengan keranjang bayi ini? Kalau kalian pecinta horor pasti tahu kisah tentang keranjang ini. Oke guys, kita sudah menelusuri semua ruangan ini. Kita kembali ke depan. Kita sekarang mencoba ruangan apa nih? Kantor YKSM. Kita lihat personalia. Lewatnya mana? Halo. Orang ini kayaknya nggak bisa masukin guys. Kenapa? Karena misalnya udah rusak. Oke, kita coba. Kita menelusuri ruangan yang lain. Ruangan apa ini? Ruangan fisioterapi atau ECG. Ternyata beda. Bukan ruangan ECG berarti yang tadi. Gue di sini kok bau balsem ya? Seperti bau remason atau apa gitu. Ini ruangan nggak ada tulisannya. Gue khawatir ada orang gila lagi kayak di rumah sakit Kertosono, karena ada tanda-tandanya. Nah ini tanda-tandanya seperti ada orang yang bermukim di sini. Halo. Ini gudang obat kayaknya. Kamar mandi. Ini sepertinya ruang arsip ya. Oh, kita bisa di sini. Itu ruang security yang tadi tuh. Itu yang ruangan kantor. Ini nggak tahu ruangan apa nih. Kita cari jalan ke situ. Atau mungkin kita udah nyampe ke situ tadi. Oh iya, ini kayaknya ruangan perawat yang tadi tuh, coy. Yang berseberangan dengan kantor ya. Ruangan ASPI ya. Kurang lebih begitu. Oke, kita matiin lagi biar lebih halus. Nah, ayam udah mulai berkokok. Udah dini hari nih. Sorry guys, gue megangin
lampu dengan manual karena gue lupa bawa ini nih. Ada ayunan. Oh, itu sungai guys. Itu sungai, itu kali kecil. Daerah ini bau ramason gitu. Bau-bau mentol. Oke ya guys. Ini apa itu? Gue bingung yang mau nyantar nih. Selama gak kelihatan gue bodo amat. Tetep coy, sensasinya tetep ada. Udah amat, selama gak ada penampakannya, gue cek aja. Apa nih? Foto. Ini foto mungkin pada waktu rumah sakit ini aktif dan masih banyak kegiatannya, teman-teman. Oke ya. Kita lanjut lagi ke ruangan yang lainnya. Ini ruangan anak-anak, ruang bersalin. Terkunci, kita nggak usah sambut. Itu adalah ruangan yang tembus ke gereja. Di sini ada lorong lagi nih. Lorong apakah ini? Oh, kamar mandi guys. Kita acuhkan aja. Kita jalan lagi terus. Nah, buat kalian para YouTuber-YouTuber yang ingin explore ke sini, silahkan hubungi Bang Berto atau Bang Gan. Kontaknya ada di bawah di deskripsi ya. Kontaknya ada di deskripsi. Hubungi Bang Berto atau Bang Gan. Sampaikan aja dari Captain Ray memang horor. Oke. Sampai ketemu lagi. Captain Ray memang horor dari RSK Tayu Pati.